Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, kita jumpa lagi. Mudah-mudahan sampai saat ini kita masih dikaruniakan kesehatan dan rezeki yang melimpah, tidak kurang suatu apa. Halo. Halo kawan, ini ada TV Sony Bravia, TV LED dari Sony. Kali ini ada kerusakan gambar double. Gambar double jajar 2 atas bawah. Kerusakan seperti ini memang sering ya. Kadang ada yang bisa teratasi ataupun kita harus juga ganti panel. Untuk kali ini kita coba akan atasi ya tanpa ganti panel. Mudah-mudahan bisa ya. Oke, kita bongkar dulu. Kerusakannya seperti ini. Gambar double atas bawah. Nah, ini dia. Kadang juga berubah menjadi ungu untuk warnanya. Oke. Ini dia tulisan double 2 atas bawah Sony. Nih. Kita buka semuanya, baut-bautnya. Ini adalah main baut mesin tunggal nih ya. Untuk kali ini kita akan coba dengan metode cutting. Mudah-mudahan berhasil untuk kali ini kita ya. Sony Bravia gambar 2 double atas bawah. Oke, daerah sini kita nanti akan kerjakan cutting. Mudah-mudahan dengan berhasil sempurna ya kawan. Oke. Di jalur kanan ini kita kerjakan. Oke. Sudah selesai. Mari kita coba ya. Ini PSU. Kita coba. Saat ini pakai model sentuh ya, sudah tidak pakai micro switch, saklar switch, model sentuh ini. Untuk program menu volume semua pakai sentuh, juga dilengkapi dengan remote juga ya tentunya. Oke, kita coba dengan setepok ini ya. Dengan pakai dongle, pakai YouTube aja ya. Nanti kita coba ya. Sony Bravia saat ini pakai model sentuh ya, sudah tidak pakai micro switch, saklar switch,
model sentuh ini untuk program menu volume semua pakai sentuh, juga dilengkapi dengan remote juga ya tentunya ya. Gitu. Untuk input dia pakai HDMI, HP juga pakai. Kita tunggu pakai set-top box ini, gambar udah halus, udah terlihat tadi, sudah tidak getar lagi nih dia kelihatan. Ini ada tulisan tidak ada sinyal, sudah tidak double. Berarti sudah jadi ya kawan. Oke. Oke, kita coba YouTube-nya aja ya. Pakai dongle BP. Kita ketikkan, kita cari music Eno Copyright ya. Kita cari no, musik no copyright. Oke, apa dangdut ya? Yeah.